Kondisi Alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan para wisata pun berkembang di sejumlah wilayah di Indonesia. Keadaan alam Indonesia dapat dibagikan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah yang meliputi keadaan iklim dan bentuk muka bumi. Dan ada juga keadaan flora dan fauna yang meliputi keberagaman dan sebarannya. Keadaan fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan memengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Kondisi geologi Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi tempat kita hidup tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung berapi di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa yang terjadi dapat dibentuk menjadi gempa tektonik maupun vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas kegunung apian. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu tsunami. Guncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung berapi. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lain ke permukaan bumi. Ciri gunung berapi adalah adanya kawah atau rekahan. Sewaktu-waktu gunung berapi tersebut dapat meletus. Sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Ciri gunung berapi yang aktif adalah aktivitas kegunung apian seperti semburan gas, asap, dan lontaran material dari dalam gunung berapi. Di Indonesia, sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang pulau seperti Sumatera, Jawa, sampai Nusa Tenggara.
Gunung berapi juga banyak ditemui di Pulau Sulawesi dan Maluku. Beberapa gunung berapi di Nusantara sangat terkenal di dunia karena letusannya yang sangat dahsyat, yaitu Gunung Berapi Tambora dan Krakatau. Bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi, yang terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautan seluas 3.257.483 km persegi. Ini berarti wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratannya. Jika kamu memperhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia, tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia tersebut dapat dilihat dari peta fisiografi Indonesia berikut ini. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Apa yang menjadi ciri daerah beriklim tropis? Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius di daerah iklim tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang sedang yang suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dengan musim panas. Suhu pada musim dingin dapat mencapai sekitar minus 20 derajat Celcius, sedangkan pada saat musim panas dapat mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah 1. Iklim musim. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan. 2. Iklim tropis. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. 3. Iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Berbagai jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, tetapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Walaupun angka curah hujan bervariasi antar wilayah di Indonesia, tetapi pada umumnya tergolong besar. Pada saat itu, angin muson dari benua Australia atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Karena benua Australia sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun, maka udara yang bergerak tadi relatif sedikit uap air yang dikandungnya. Selain itu, udara tadi hanya melewati wilayah lautan yang sempit antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit pula uap yang dikandungnya. Pada saat itu, di Indonesia terjadi musim kemarau. Pada musim penghujan, petani Indonesia mulai menyiapkan lahannya untuk bercocok tanam. Jenis tanaman yang ditanam adalah yang membutuhkan air pada awal pertumbuhannya, contohnya padi. Sementara itu,
nelayan Indonesia justru mengurangi frekuensi melaut karena biasanya pada saat tersebut sering terjadi cuaca buruk dan gelombang laut cukup besar sehingga membahayakan mereka. Ikan juga lebih sulit ditangkap sehingga terjadi kelangkaan pasokan ikan dan akibatnya harga ikan lebih mahal dari biasanya. Musim hujan tentu tidak banyak berpengaruh pada aktivitas masyarakat Indonesia yang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan alam. Misalnya, pegawai atau karyawan. Pada saat musim kemarau, sebagian petani terpaksa membiarkan lahannya tidak ditanami karena tidak adanya pasokan air. Sebagian lainnya masih dapat bercocok tanam dengan mengandalkan air dari sungai atau dari saluran irigasi. Ada pula petani yang berupaya bercocok tanam walaupun tidak ada air yang cukup dengan memilih jenis tanaman atau varietas yang tidak memerlukan banyak air. Pada saat musim kemarau, nelayan dapat mencari ikan di laut tanpa banyak terganggu oleh cuaca yang buruk. Hasil tangkapan ikan juga biasanya lebih besar dibanding musim hujan, sehingga pasokan ikan juga cukup berlimpah. Pola angin muson yang bergerak menuju wilayah Indonesia pada saat angin barat dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk melakukan perpindahan atau migrasi dari Asia ke berbagai wilayah di Indonesia. Perahu yang digunakan untuk melakukan migrasi tersebut masih sangat sederhana dan pada saat itu masih mengandalkan kekuatan angin sehingga arah gerakannya mengikuti arah gerakan angin muson. Pada sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, terjadi gelombang perpindahan rumpun bangsa yang berbahasa Melayu Austronesia atau Melayu Kepulauan Selatan. Melayu Austronesia ialah suatu ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunan di Cina Selatan. Dari tempat itu, mereka menyebar ke daerah-daerah hilir sungai besar di Teluk Tonkin. Pada sekitar 200 tahun sebelum Masehi, mereka pindah menyebar ke daerah-daerah semenanjung Malaya, Indonesia, Filipina, Formosa, pulau-pulau Lautan Teduh, sampai ke Madagaskar. Kelompok migrasi dari Yunan ke Indonesia inilah yang dianggap sebagai asal mula nenek moyang bangsa Indonesia. Keadaan iklim pada saat nenek moyang datang ke Indonesia tidak berbeda dengan keadaan iklim saat ini. Secara umum, keadaan curah hujan di Indonesia tergolong tinggi, tetapi tidak merata. Ada wilayah yang sangat tinggi curah hujannya, tetapi ada yang sangat rendah. Jika kalian perhatikan peta sebaran curah hujan, tampak wilayah kepala burung Papua Barat atau sebelah barat Manokwari memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan yang rendah tersebar di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi Utara. Adapun sebaran curah hujan di Indonesia secara keseluruhan dapat dilihat pada peta sebaran hujan berikut ini. Flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan,
Mengapa demikian? Tumbuhan memerlukan air dan suhu yang sesuai. Semakin banyak air tersedia, semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh. Dan karena itu, semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat maupun Timur adalah sebagai berikut. Berbagai jenis flora tersebut telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik sebagai bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Sebagai contoh, rotan banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama. Pembuatan kursi, meja, dan perabotan rumah tangga lainnya, berbagai jenis kerajinan dihasilkan dengan memanfaatkan bahan dari rotan. Sentra penghasil produk kerajinan tersebut banyak berkembang di daerah-daerah tertentu, misalnya di Cirebon dan daerah lainnya di Pulau Jawa. Persebaran fauna Indonesia. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe Asiatis. Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, sehingga disebut tipe Australis. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Fauna ini disebut fauna endemis. Ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Fauna tipe ini disebut fauna endemis. Fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini, seperti gajah, macan, tapir, badak bercula satu, banteng, dan kerbau. Selain mamalia, di wilayah ini banyak pula ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunlon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang dapat ditemui di antara burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Berbagai macam ikan air seperti pesut atau sejenis lumba-lumba di Sungai Mahakam dapat ditemui di wilayah ini. Perhatikan gambar di bawah ini yang merupakan contoh fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia Tengah atau disebut pula wilayah fauna Kepulauan Melis mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil
di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini diantaranya adalah babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet saba, beruang, tarsius, sapi, dan banteng. Selain itu, terdapat pula reptil, amfibia, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai macam burung yang terdapat di wilayah ini diantaranya maleo, burung dewata, mandar, raja udang, rangkong, dan kakatua nuri. Berikut ini gambar contoh fauna Indonesia bagian tengah. Fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australia tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain kanguru, beruang, walabi, landak irian, dan lain sebagainya. Di samping mamalia tersebut, terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, kadal, dan berbagai jenis burung ditemui di wilayah ini. Di antaranya burung cendrawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan namudur. Jenis ikan air tawar yang ada relatif sedikit. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Perubahan apa sih yang terjadi akibat adanya interaksi keruangan? Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut kota. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yaitu sebagai berikut. 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian atau pemukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. 3. Perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka
yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Berkembangnya sarana dan prasarana, terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. 5. Adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli memiliki nilai dan norma yang berbeda. Perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial. Berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi spasial akan memengaruhi status sosial masyarakatnya. Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh sekali. Contohnya, gaya busana aktor atau aktris di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Berubahnya komposisi penduduk, interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki ciri latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnik.